Ya, Bruno, itu tadi perkongsian ataupun laporan khas berkenaan Taman Sinar Harapan Kuala Kubu Baru. Dan kita nak beralih ke segmen seterusnya, iaitu berkenaan Selangor 2035 ke arah pembangunan komprehensif. Jadi hari ini kita sangat berbesar hati sebenarnya. Kita bersama dengan Yang Berhormat Eng Zihan, yang merupakan Exco Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Negeri Selangor. Terima kasih, YB. Terima kasih. Selamat pagi. Dan juga terus bersama dengan Yang Berhormat pada pagi ini adalah Town Planner Khairul Zaman Ibrahim, merupakan Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor, Plain Malaysia Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebelum kita nak berbicara dengan lebih lanjut berkenaan plan yang akan dirangka dan diumumkan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Negeri Selangor, kita sedia maklum Negeri Selangor merupakan negeri termaju di Malaysia dengan kadar KDNK yang tinggi mengatasi negeri-negeri lain, dan pastinya kita lihat limpahan ekonomi di Negeri Selangor ini memberi manfaat yang cukup besar kepada seluruh rakyatnya. Jadi mungkin untuk permulaan ini, YB, kita bercerita berkenaan pencapaian Negeri Selangor dan bagaimana pembangunan dan juga usaha daripada pihak kerajaan negeri ini menjadi satu rahmat buat seluruh rakyat di Negeri Selangor. Salam sejahtera, salam kita Selangor dan salam Malaysia Madani. Sebagaimana maklum, Negeri Selangor menjadi penyumbang kepada ekonomi yang utama adalah sebab Selangor mempunyai satu sistem penyampaian yang cekap dan juga ada satu pentadbiran yang cekap dan efisien. Ini menjadikan faktor utama kenapa Negeri Selangor menjadi penyumbang ekonomi yang utama. Dan lokasi Selangor yang bersempadan dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu merupakan financial capital of Malaysia, dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya yang merupakan pusat pentadbiran bagi kerajaan persekutuan. Ini juga sedikit sebanyak membantu Negeri Selangor mengembang dan mempunyai satu ekonomi yang begitu maju. Tetapi itu tidak mencukupi. Sekiranya kita nak memastikan Selangor terus maju ke hadapan, kita perlu ada rancangan yang baik. Oleh itu, di Negeri Selangor, kita mempunyai dua set rancangan yang utama. Yang pertama adalah rancangan Selangor yang pertama yang meliputi rancangan selama 5 tahun yang merupakan satu hala tuju strategik bagi Negeri Selangor. Dan satu lagi adalah rancangan struktur Negeri Selangor 2035. Dan yang penting sekali, kedua-dua rancangan ini dijadikan sebagai rujukan kepada semua agensi-agensi kerajaan Negeri Selangor dan juga agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga pelabur-pelabur dan juga rakyat di Negeri Selangor. Jadi seperti yang YB nyatakan tadi, ada dua rancangan atau pelan utama bagi Negeri Selangor, dan antara yang kita akan berikan perhatian pada pagi ini adalah rancangan struktur negeri. Jadi untuk ruangan ini, mungkin kita boleh memberikan mukadimah lah, pemahaman kepada masyarakat berkenaan rancangan struktur negeri ini ataupun nama singkatannya RS. Okey, terima kasih. Sebelum saya terang apa maksud RS itu. Mungkin kita kena mungkin saya ambil peluang ini untuk menerangkan kepada awam bahawa perancangan di Malaysia ini sebenarnya dia ada 3 peringkat. Dari peringkat persekutuan, ada peringkat negeri dan juga ada peringkat tempatan. Jadi perancangan struktur ini adalah merupakan satu terjemahan ataupun interpretasi dan juga pernyataan bertulis berkaitan dengan dasar-dasar yang telah digarap di peringkat persekutuan, dasar-dasar yang telah digarap di peringkat kementerian, termasuk juga dasar-dasar di peringkat negeri itu sendiri yang kita dokumentasikan, dan kita termasuk juga cadangan-cadangan pemajuan dan juga termasuk juga cadangan-cadangan penggunaan tanah bagi negeri yang berkaitan. Tapi dalam kes ini, refer kepada Negeri Selangor. Jadi suka saya maklumkan bahawa penyediaan rancangan struktur ini sebenarnya adalah merupakan, dialah merupakan satu dokumen statutory. Maksudnya penyediaannya berasaskan kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 atas 172. Di mana di akhirnya nanti, rancangan struktur ini kita akan wartakan. Sebelumnya dia tengok pakai oleh semua agensi pelaksana.
Okey, itu yang akan kita nantikan, dan mana usaha yang akan dilaksanakan untuk rancangan negeri, rancangan struktur negeri ini. Dan kalau kita berbicara berkenaan negeri maju, pastinya melibatkan beberapa kriteria dan juga indikator utama, antaranya pendapatan per kapita, dan juga kita bercakap berkenaan pencapaian ekonomi dan berkait rapat dengan pelaburan asing. YB sendiri merupakan YB yang sangat berperanan dalam urusan perdagangan dalam negeri Selangor. Kita nak berbicara dan juga menyentuh juga berkenaan Invest Selangor. Mungkin ramai yang tak tahu bagaimana impak Invest Selangor ini kepada pemerkasaan ekonomi Selangor. Baik, Invest Selangor merupakan sebuah agensi yang utama bagi Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu semua pelaburan yang berminat untuk melabur di negeri Selangor. Tak kira pelaburan dari luar negara, iaitu FDI ataupun pelaburan dalam negara, DDI. Kedua-dua ini merupakan pelaburan yang penting di dalam negeri Selangor. Jadi Invest Selangor peranannya adalah lebih kurang macam one stop center. Dia merupakan satu pusat di mana dia akan membantu pelabur-pelabur yang ingin menghubungi agensi-agensi di negeri Selangor ataupun di peringkat persekutuan seperti MIDA, MITI, MATRED dan sebagainya. Ini adalah fungsi ataupun peranan utama. Dan Invest Selangor juga ada beberapa program untuk membantu pelabur yang ingin masuk ke negeri Selangor. Salah satu program yang dapat sambutan yang baik adalah soft landing program, di mana kita menawarkan pejabat ataupun co-working space yang percuma, yang percuma kepada pelabur, biar mereka ada masa yang mencukupi untuk buat kajian kenapa Selangor merupakan destinasi pelaburan yang terbaik bagi mereka, menjadi pilihan yang terbaik kepada pelabur-pelabur yang ingin masuk ke negeri Selangor. Jadi ini merupakan program-program yang telah dianjurkan oleh Invest Selangor, dan Invest Selangor juga menganjurkan Selangor International Business Summit setiap tahun. Ini juga merupakan satu platform bagi pelabur dan juga bagi perniagaan di negeri Selangor untuk mempamerkan produk-produk mereka ataupun mendapatkan informasi-informasi yang terkini dalam pasaran. Okey, kita dah dengar bagaimana impak Invest Selangor ini dan juga manfaatnya bagaimana untuk menjadikan Selangor sebagai destinasi utama dan juga destinasi mesra pelabur, khususnya dalam kita menilai kepada pencapaian negeri Selangor pada masa kini. Dan kita masih lagi nak berbicara berkenaan dengan plan Malaysia ini dan khususnya bagi negeri Selangor, rancangan struktur negeri ini. Kenapa ianya perlu diperbaharui pada ketika ini? Apa relevan signifikannya? Untuk maklumat pendengar, sebelum ini kita memang telah ada rancangan struktur sebenarnya. Kita panggil rancangan struktur negeri Selangor 2035 yang kita telah wartakan sebagai macam maklumat tadi seawal tahun 2017. Sehingga kini, rancangan struktur 2035 yang kita pakai sekarang ini telah menjadi asas kepada perancangan di peringkat PBT. Dan kita ada 12 PBT di negeri Selangor. Jadi sejak ianya diwartakan sejak 2017 sehingga sekarang, laporan ataupun rancangan struktur sedia ada tidak pernah lagi disemak. Kita tak pernah lagi teliti semula. Now kita merasakan bahawa it's high time untuk kita melihat, untuk menyemak semula rancangan struktur atau perancangan yang kita telah garap yang umur 7 tahun yang lepas. Ini kerana di sepanjang tempoh antara 2017 hingga sekarang, telah banyak berlaku perubahan-perubahan dasar WIMA di peringkat persekutuan, di peringkat negeri, di peringkat kementerian. Dan pada masa yang sama juga, wujudnya perubahan-perubahan, pahala tuju pembangunan di peringkat negeri. Kalau contohnya, kalau Selangor sekarang kita dah ada Idris, kita telah ada Sabda, kita telah ada Selangor Maritime Gateway dan sebagainya. Perkara-perkara ini tidak didokumentkan secara resmi dan tidak ada suatu perancangan yang menjadi rujukan untuk semua orang. Jadi inilah sebabnya, kenapa antara sebab utama kenapa kita perlu
untuk membuat sembahkan semula atau pengubahan dalam bahasa akta ni, pengubahan kepada rancangan struktur sedia ada. Ah, okey. Dan kita bila kita bercakap berkenaan pembangunan negeri Selangor ini, pastinya seperti yang YB nyatakan tadi, ianya antara salah satu faktornya disebabkan oleh kecemerlangan kepimpinan tertinggi daripada negeri Selangor sendiri, track record yang cukup cemerlang dan diakui oleh para masyarakatnya. Jadi kita lihat juga bagaimana Selangor ialah berjiran dengan wilayah Persatuan Kuala Lumpur, pusat ibu kota negara, dan limpahan ekonomi daripada Greater KL ini ialah kita lihat kemudahan seperti LRT, MRT dan juga pembinaan lebuh raya utama, semuanya ada merentasi negeri Selangor. Bagaimana impaknya kepada negeri Selangor sendiri? Impak ni dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, dengan adanya hubungan yang apa tu lebuh raya, MRT, LRT yang baik, ini sudah tentunya dapat membantu sedikit sebenarnya dalam usaha untuk menarik pelaburan ke dalam negeri Selangor. Ini merupakan satu perkara yang penting, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu ada rancangan bersepadu dan rancangan yang mampan supaya kita dapat memastikan segala rancangan yang telah digariskan tu dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan lebih baik. Jadi ini adalah sangat penting bagi kerajaan negeri dan kerajaan wilayah persekutuan dapat kita bekerjasama, dan we have to look at it as one big area, satu kawasan yang besar, Greater KL dan juga Selangor, Lembah Raya, Lembah Kelang Raya, negeri Selangor. Jadi ini kita perlu bekerjasama supaya kita dapat memastikan di Lembah Kelang ni kita dapat maju bersama. Itu sudah pasti kerjasama daripada kedua-dua pihak untuk mewujudkan Lembah Kelang Raya seperti yang YB nyatakan tadi. Okey, dalam kita berbicara berkenaan rancangan struktur negeri Selangor ini juga, mungkin dalam segi pembaharuan yang dilaksanakan, apa antara kriteria-kriteria yang akan diberikan perhatian daripada pihak kami? Mungkin sebelum saya berjurus kepada pertanyaan, saya ingin mengambil kesempatan ini sebenarnya. Saya nak ucapkan juga terima kasih yang tidak tinggal kepada lebih daripada 89 agensi di peringkat persekutuan, di peringkat negeri dan juga peringkat tempatan yang telah sama-sama berusaha bertungkul lumus dalam menghasilkan draft rancangan struktur pengubahan inilah. Jadi dalam kita menyediakan rancangan struktur atau pengubahan rancangan struktur ini, terdapat lebih kurang, ada banyak sebenarnya, ada banyak perkara-perkara yang kita lihat semula supaya ia selaras dengan aspirasi dan juga hala tuju pembangunan negeri dan juga negara. Antaranya adalah sekarang ini kita melihat dari segi pengurusan risiko bencana yang selama ini, sebelum ini tidak ada dalam rancangan sebelum ini. Dan kita telah masukkan juga pembangunan Maritime Gateway yang selama tidak ada pun dalam rancangan sebelum ini. Termasuklah penjanaan semula lapangan terbang Subang misalnya. Dasar-dasar hala tuju cadangan pembangunan berkenaan dengan jaminan sekuriti makanan negara. Pengukuhan ekologi Center Forest Pine, dan termasuk jugalah kita sekarang bercakap pasal bandar pintar, bandar karbon dan sebagainya. Itu dah antara perkara-perkara baru yang kita masuk dan kita rangka, kita garap dasarnya dalam rancangan struktur yang baru inilah. Okey. Dalam ruang masa yang ada YB, kita mungkin ada satu minit lebih je tinggal. Jadi mungkin ada kata-kata yang ingin YB sampaikan kepada seluruh masyarakat negeri Selangor untuk aspirasi kerajaan negeri Selangor sendiri untuk memberikan penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh masyarakat dan aspirasi untuk kekal menjadi negeri yang termaju di Malaysia. Okay. YB. Untuk memastikan negeri Selangor terus maju ke hadapan, kita perlu menarik lebih banyak pelaburan yang berimpak tinggi yang dapat menawarkan peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. Itu adalah hala tuju bagi kerajaan negeri Selangor. Untuk kita semua dapat mencapai matlamat ini, kita perlu semua anak-anak muda khususnya yang dalam IPT. Saya berharap mereka boleh ambil khusus kejuruteraan engineering. Kerana kita memerlukan lebih ramai anak-anak muda yang ada peluang
untuk masuk ke dalam industri-industri yang berteknologi tinggi dan berimpak tinggi seperti semiconductor. Ini adalah satu industri yang mempunyai masa depan yang baik dan dapat memberikan ataupun menawarkan peluang pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Oh, okey. Dalam masa terdekat ni, apa antara program-program yang paling utama yang ingin kita kenalkan kepada masyarakat? Salah satu yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah IC Design Park di Negeri Selangor. Jadi IC Design Park ini memerlukan ramai IC design engineer. Sekurang-kurangnya 300 bagi permulaan sahaja. Wow. Jadi ini merupakan satu peluang yang terbaik bagi mereka yang sedang belajar kejuruteraan engineering ENE, electrical, electronics ataupun computer science. Okey. Dan kita sedia maklum juga ini merupakan antara salah satu inisiatif daripada kerajaan negeri khususnya untuk memperkasakan negeri Selangor sebagai negeri termaju di Malaysia. Jadi ini sahaja ruangan yang kita ada, YB. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan ini dan juga terima kasih juga kepada Tuan Planner Khairul Zaman Ibrahim, Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor, Plan Malaysia Selangor, dan selamat berjaya kami ucapkan dan terus memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada seluruh masyarakat khususnya negeri Selangor. Terima kasih. Terima kasih. Baik penonton, itu antara perkongsian kita untuk kita memahami berkenaan Selangor 2035 ke arah pembangunan komprehensif. Dan seterusnya penonton, kita nak saksikan cerita pagi Melaka iaitu berkenaan rumah tradisional Villa Sentosa bersama dengan Nur Syafinas Sari di sana. Baik, terima kasih. Bila sebut sahaja Melaka, Kampung Moten, pastinya orang akan membayangkan bangunan tradisional yang masih mengekalkan ciri-ciri bangunan Melayu di sini. Jadi antaranya adalah Villa Sentosa yang masih